Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di my channel. Pagi hari ini saya menggunakan Srikandi SHD dengan livery-nya adalah ILS. Kita mau ngelayap di Kota Padang. Kita menuju Bukit Tinggi. Oke, langsung berangkat. Oke teman-teman, kita masih ada di area terminal bus Kota Padang. Nah, ini adalah interior dari Srikandi SHD. Saya tadi menggunakan livery-nya adalah ALS. Nah, hari ini saya mau ngelayap di Kota Padang, mau menuju ke Masjid Raya Sumatera Barat. Nah, ini hujan teman-teman, kita nyalakan dulu wipernya. Nah, ini dari area bus Kota Padang, kita belok kanan, kita nyebrang sungai. Nah, ini jembatannya nih teman-teman. Nah, ini kok berhenti ya? Coba kita ambil kanan. Nah, nggak ada apa-apa dia berhenti ya. Nah, ini masjidnya ada di sebelah kanan, teman-teman. Nah, itu dia tuh, ada tulisannya Masjid Raya Sumatera Barat. Jadi posisinya ada di perempatan, ini ada bundaran. Ini ada Masjid Raya Sumatera Barat. Kita ke pinggir sini. Oke, kita rem dulu. Pak Mulyono keluar. Nah, ini dia nih teman-teman, Masjid Raya Sumatera Barat. Nah, itu masjidnya tuh. Coba kita selfie dari sini. Oh, kurang. Nah, kita coba dari sini, teman-teman. Nah, ini adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Oke, 1, 2, 3. Kita lihat hasilnya. Oke, cakep Pak Mulyono.
Oke teman-teman, kita coba parkir di area dalam masjid. Kita cari parkiran dulu. Nah, itu kelihatannya ada parkiran. Oke, kita langsung belok kanan, teman-teman. Kita nyoba ke sini. Nah, ini lebih dekat nih. Coba kita turun ya, Pak Mulyono. Wah, ini terbatas, teman-teman. Kita nggak bisa masuk lebih dalam. Ini halamannya juga luas banget nih, teman-teman. Ada parkirannya juga di sebelah sana tuh, sebelah kanan. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah Masjid Raya Sumatera Barat yang ada di Kota Padang. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.